Meluncur ke TKP. Siap, 86. Malam ini kita mengadakan operasi pekat penyakit-penyakit masyarakat, termasuk di dalamnya minuman keras, kemudian prostitusi, dan narkoba. Kami datangi tempat penginapan di Jalan Ayani. Selamat malam, Bapak. Yes. Bagaimana? Mohon maaf, kami dari Polres Magelang Kota. Iya. Pandu saya. Oh iya, ya. Selamat pengecekan. Ya, ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Ya, tolong lamnya dijubkan. Iya. Enggak tahu, Bu. Masuk, Bu. Iya. Di sini, Bu. Di sini, Bu. Di salah satu kamar kami temukan 3 orang dengan indikasi bermain judi. Kami periksa, kalau nggak ada indikasi apa-apa, ya kami nggak ada masalah. Iya. Ya. Jangan kan bawa KTP nggak? Coba lihat KTP ini. Iya. Saya kan cuma diundang. Yang ini bisa dilihat di. Diundang untuk apa? Suruh nemenin, Pak. Nemenin gimana, Mas? Kan dia baru cek sama istri. Mau tidur di sini, bawa sekarang gitu. Mas, beda dicek sama staf. Temennya pada kemana? Sini dulu, Mas. Sini terus, Mas. Pada saat kami interogasi, 2 orang melarikan diri dan dari anggota melakukan pengejaran. Salah satunya dapat kami amankan. Sampai lu melayu apa mau? Sing rambut abang jenenge sapa? Ren. Karo sing rambut abangnya apa? Tunggu. Sapa jenenge? Omah ndi ge? Ombe. Ombe. Wah. Melayu ora ono apa-apa melayu. Ini, Pak. Hadap tembok. Ya siap, Pak. Maksudnya apa? Biar ngopo? Kerja lu, Pak. Kerja apa? Kerja. Emang guyu tadi kan aja minum sama cewek. Oh, minum-minum. Oh, udah dateng. Jur. Terus lu gua. Lah mau apa nak kertu bareng Jur? Jom ngono iku kok celana iku tenan. Sila, Mas. Dan kami melanjutkan operasi lagi di lain tempat. Ini sudah suami istri belum? Belum. Gimana kok tidak suami? Mau istirahat aja. Menemani, jenak. Menemani. Buat curiga ya? Iya. Kalau bukan suami istri, kemudian satu kamar, lain jenis, itu gimana? Menurut jenak? Ya, bagus lah. Ya, nggak bagus. Nah, terus, tujuan menemani itu gimana? Mau istirahat aja. Tidur-tiduran gitu. Tiduran gak bisa. Rumahnya kan Magelang. Oh enggak, di rumahnya Mbak aja. Wah ya enggak. Enggak sopan, enggak ya, sopan Pak, ya. Di sini lebih sopan. Iya. Enggak sopan juga sebenarnya. Iya. Iya. Kalau di rumah enggak sopan. Di sini lebih enggak sopan. Ya, kan? Kami menemukan pasangan muda-mudi yang kami disikasikan, mereka berbuat asusila. Ini baik statusnya masih bujang. Iya. Oh, kok sama-sama sudah sama di data ini Pak Agus mana? Ya, jadi kita melaksanakan kegiatan ini di hotel. Kita dapatkan salah satu kamar, memang laki-laki semua bertiga, 2 yang melarikan, kita kejar, 1 ketemu.
namun secara rinci nanti kita interogasi mengapa dan bagaimana di situ, tujuannya apa. Kemudian yang kedua, ada salah satu pasangan yang belum suami istri. Nah, nanti kita tidak lanjuti di kantor karena sudah dianggap cukup, kita melanjutkan ke sasaran lain. Kami kembali lagi bergerak ke salah satu hotel lagi. Selamat malam Bapak, maaf mengganggu. Pak, saya masuk. Coba lihat KTP-nya. Ini Mas, zaman ini Mas. Kayak kondomnya kayak. Ini kan Bu. Dipungut Mas? Ambil Bu, pungut. Ambil Bu. Ini siapa? Coba lihat KTP-nya jenengan. HP-nya? HP-nya coba lihat. Sabun nikah dereng. Sudah. Ibu. Sudah nikah. Kami temukan pasangan muda mudi. Ini semua hotel juga Pak. Mbak. Ini gini ya. Masnya sama ini statusnya gimana? Ya saudara. Saudara yang bagaimana? Katanya. Beda Bu, beda Bapak. Ha-ha. Ya. Terus nih tujuannya mau kemana? Jogja, mau ke tangga. Jogja sama ke tangga. Ada dulu. Itu? Gak tahu saya. Gini saya ya. Barusan kesini kok. Gini ya. Mereka beralasan mau ke Jogja karena kemalaman bermalam di hotel. Ini mohon maaf. Oh, kan isinya belum berarti isinya pedang jauh, belum suami istri kan? Ini tapi kita kan. Iya, gini. Saya jelaskan, saya jelaskan dulu. Ini kita. Iya, harusnya. Masnya punya kamar sendiri. Minat kan nggak boleh satu kamar kayak gini. Ya, soalnya aturannya gitu. Sebentar, maaf ya Pak, saya ya, boleh. Tahun lalu saya juga ngelakuin perjalanan ke Jogja gini naik motor, tapi kita berlima, adiknya kakak saya yang dari Bude itu Pak wacarnya, tapi kita tidur akhirnya berempat satu ruangan gitu. Kalau kita harus gimana? Udah tahu ya, tadi mending kita langsung gitu lah. Kalau waktu jadi kayak gini, sama dengan anak pergan juga kan? Ya? Gak tahu saya bener ini. Pada giat kali ini, kami menemukan 4 pasangan muda-mudi yang bukan suami istri, yang kami duga melakukan perbuatan asusila atau salah satu kamar kami temukan yang diduga melakukan perjudian. Di mana di situ kami temukan barang bukti berupa kartu gaple. Luncur ke TKP,